Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, saya Syaban Ovadani dari 10 Broadcasting, siswa dari SMK Negeri 3 Magelang. Hari ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengunjungi kantin yang berada di SMK Negeri 3 Magelang. Gak usah lama-lama lagi, ayo kita jalan. Let's go! Saya sudah berada di kantin SPW milik SMK Negeri 3 Magelang. Banyak sekali jajan-jajan yang harus kalian nikmati dan kalian kunjungi. Mari kita lihat. Oke, saya menemukan salah satu lapak yang terdapat di kantin SMK Negeri 3 Magelang ini. Di lapak ini menjual berbagai makanan berat dan makanan ringan. Oke guys, saya berkedapatan menemui seorang penjual yang terdapat di lapak broadcasting. Nama saya Mbak Yanti dari 10 Broadcasting. Menurut saya sih sangat membantu ya. Siswa dapat menitipkan dagangannya berupa mie instan, gorengan, makanan ringan, dan sebagainya. Oh, macam-macam di lapak broadcasting ini menjual mie instan, martabak, piscok, bakso aci, macam-macam. Nama saya Alfa dari 10 Kuliner 1. Ini produk martabak dari jualan broadcasting ya? Ini menurut saya harganya sama kualitasnya worth it. Rasanya pun enak. Ini bahan-bahannya yang membuat juga berkualitas, sehat juga. Kalau menurut saya sih, banyakin aja varian-varian produknya. Seperti apa ya? Kan ini kan zaman makin maju. Di tutorial-tutorial masak di YouTube kan juga makin banyak. Nah, saran saya banyakin aja menu-menu yang di broadcasting ini yang lebih update supaya banyak anak-anak dari sekolah ini beli di lapak broadcasting. Nah teman-teman, bagaimana nih keseruan kita yang baru aja mengunjungi kantin Citra terutama di lapak broadcasting. Nantikan keseruan kita di next time bersama saya Syaban Ovadani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.